Safety Sailing MU Berri Nakrama, video penyelamatan keselamatan kapal laut. Selamat datang para penumpang yang terhormat. Peraturan keselamatan internasional di laut mengharuskan kami memperkenalkan peragaan peralatan penyelamatan di laut. Terdiri dari jaket penyelamat dan beberapa lainnya. Jaket penyelamat yang berwarna orange terletak pada almari khusus yang mudah dijangkau dengan tanda life jacket. Dan gambar peragaan jaket penyelamat di ruang-ruang penumpang. Cara memakai jaket penyelamat ini adalah sebagai berikut. Ikat tali yang terdapat di bagian terdepan. Tegakkan kerah baju penolong di pundak. Yang terakhir, rapikan di bagian leher. Segera menuju ke rakit penyelamat, ikuti perwira yang memimpin perang penyelamatan pada rakit penyelamat tersebut. Peralatan penyelamatan di laut antara lain terdiri dari ILR Inflatable Life Raft, rakit otomatis yang dapat mengembang sendiri jika diluncurkan ke laut, Rescue Boat atau rakit penolong, isyarat peran keadaan darurat, isyarat peran kebakaran dan pencemaran. Isyarat peran penyelamatan orang jatuh ke laut. Isyarat peran meninggalkan kapal. Isyarat peran kemudi darurat. Dan isyarat peran keadaan darurat selesai. Selama pelayaran, Anda tidak diperkenankan duduk atau bersandar di reling kapal demi menghindari resiko jatuh ke laut. Jangan membuang puntung rokok dan sampah ke laut. Selain dapat menyebabkan pencemaran, puntung rokok yang Anda buang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran.